Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi ramadhan wa fiha rahmatun wa maghfiratun wa idkum minan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ciptakan langkah baru untuk mencapai sukses. Tanpa terasa, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah memasuki di bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah, di mana bulan ini adalah merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sekali lagi, wa fiha rahmatun wa maghfiratun wa idkum minan nar. Allah Subhanahu wa taala menyebar rahmatnya, memberikan maghfirahnya, dan juga insyaallah akan membebaskan kita dari api neraka. Ramadan bagi kita, bangsa Indonesia yang sebagian besar orang Jawa, adalah satu momen yang luar biasa. Bahkan karena luar biasanya, Ramadan bagi orang Jawa itu, ada antropolog barat yang bernama Andre Moller yang kemudian menuliskannya bahwa Ramadan di Jawa itu adalah the ritual complex. Jadi salah satu ibadah ritual yang sangat kompleks karena terkait antara satu dengan yang lain. Jadi di dalam disertasinya, Ramadan in Java, the joy and jihad of ritual fasting. Jadi Ramadan di Java itu ketemu antara jihad dengan kesenangan. Jadi orang Jawa mulai dari bulan Rajab sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan yang agung yang namanya Ramadan itu, dengan memperingati Isra Mi'raj di mana-mana ritual dilakukan ya untuk menyambut Ramadan itu. Kemudian di bulan Sya'ban apalagi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam juga dengan gegap gembita, mulai dari ada nisfu Sya'ban, kemudian di beberapa daerah ada ritual-ritual, ada tradisi-tradisi yang sangat menarik untuk menyambut bulan Ramadan itu. Jadi misalkan di Semarang ada dukderan, kemudian ada megengan, ya, kemudian juga di tempat yang lain ada dandangan, atau kemudian juga sebagian besar orang-orang Jawa masih melakukan nyadranan, ya, salah satu tradisi mendoakan kepada para leluhur mereka yang sudah suan keharipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah merupakan bentuk jihad, tetapi di situ juga ketemu antara jihad dan kesenangan. Ada nilai silaturahim, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan kerabat, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan teman, dan sebagainya. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan itu. Kita memasuki bulan Ramadan ya, dengan gegap gembita, kita berusaha berikhtiar untuk melakukan kegiatan ritual keagamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah ibadah itulah ada satu kegiatan-kegiatan kesenangan yang selalu diikuti oleh umat Islam di tanah Jawa. Ya, termasuk di antaranya ketika sore ada takjilan, kepada di malam hari nanti ada tadarusan. Di situ ada namanya jaburan, ada makan bareng-bareng, sedekah bareng-bareng dan sebagainya. Ya, dilakukan setelah tarawih. Tidak hanya itu, saya kira cukup banyak ya tradisi-tradisi buka puasa bersama dan sebagainya. Ya, itu semuanya adalah merupakan bentuk bagaimana jihadnya orang Jawa untuk melakukan ritual puasa itu, tetapi juga dilakukan dengan cara yang sangat menyenangkan hati. Tidak hanya itu, nanti di puncak akhir bulan Ramadan, kemudian juga memasuki bulan Syawal, kita bangsa Indonesia masih punya tradisi namanya halal bihalal. Halal bihalal dilakukan dari berkunjung dari tetangga satu ke tetangga yang lain, dari keluarga satu ke keluarga yang lain, ya, kemudian juga masih dilakukan di kantor, dilakukan di tempat kerja dan sebagainya. Semuanya adalah merupakan tradisi ritual untuk mengagungkan bulan puasa itu. Nah, namun demikian perlu kita ketahui bahwa di tahun 1441 Hijriah atau Ramadan 2020 ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkanlah tentara kecil yang berupa corona atau COVID-19 itu. Oleh karena itu, dengan dihadirkannya ini semuanya bukan berarti kemudian kita kehilangan kesenangan-kesenangan kita untuk memperoleh kemuliaan dari bulan Ramadan itu.
Mari kita tetap berjihad, mari kita tetap bersenang hati, walaupun kita lakukan di media virtual, kita tidak bisa ketemu dengan secara langsung, tetapi kita masih tetap menyemarakkan bulan Ramadan dengan penuh dan kemuliaan. Oleh karena itu, dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya termasuk akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh kemuliaan bulan Ramadan ini, kita akan diampuni atas segala dosa-dosa kita, dan kita juga akan dibebaskan dari api neraka. Demikian, saya kira mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.